Hai guys. Halo guys. Ini adalah hari pertama. Kayaknya sih hari pertama aja bang syuting. Kenapa kok bahasa Banjar yo? Se Indonesia dong. Oke guys, hari ini adalah hari pengharapan syuting lagunya Widi Anjela yang judul Semua Sudah Berakhir. Kita hari ini berada di mana nih? Little Bear. Bersama saya. Mereka yang terdampar. Nah, dan ini aja lah tuh ini. Oh, bukan. Ini bukan. Terlalu bulat. Kenapa? Ya. Oke, semoga hari kita lancar, guys. Safe. Oke. Oke, sekarang kita coba-cobain kasurnya. Iya. Karena di rumah kita tidur di lantai. Ini kesempatan kita merasakan kasurnya. Oh. Bukan dulu tasnya. Buka dong. Kasurnya itu agak bagus nih. Sekali betul pantat pasang hilang. Oh, hilang lah. Sedang nunggu apa? Nunggu diusir. Nunggu dia pilih-pilih baju. Ya. Ini kos-kosan, guys. Kos-kosan rasa apa? Rasa apartemen. Yes. Wow. Di mana? Little Bear lagi. Kalau ente yang bikin? Little Hair. Kalau itunya produknya namanya apa? Jangan dong. Oh, jangan. Jangan dulu. Jangan dong. Aku pengen ngeluarin yang tadi sebenarnya. Wow. Wow. Udah cut loh. Dah. Oke guys, ini bakal jadi salah satu spot ini di balkon. Oh, bagus. Wow. Rencana adegannya nanti di sana ada keluar petir. Kerisnya hari bolong memang. Kalau bisa ada lintar sih sebenarnya. Atak dong. Atak. Kejepit kakinya. Atak. Ini buat terus nanti. Di posisi dalamnya guys. Ya, rumter. So ada mbak di dalam. Mbak. Kita belum mbak. Belum. Rumter. Biasanya dong review. Biasanya kita review. Guys. Ada water heaternya. Kulkasnya ada. Jadi kira-kira kita tutup makan isinya apa? Isinya kulkasnya nyala kan? Kalau nyala kita simpan aqua di sini. Kagak. Mati. Jadi kita berbuat apa lagi nih? Nah, ini kekosan. Ini konon disewakan 4 juta sebulannya. Ya. Itu aja sih infonya. karena kita pasti gak sanggup. 4 juta kalau makan 2 bulan loh. 2 bulan kalau udah 2 bulan. Sip. Ya, oke. Okay. Kita lagi ada belum ngomong guys. Ini guys model akhirnya. Siapa namanya? Aaron. Dari berperan sebagai apa? Sebagai ceweknya. Dia sebagai akhirnya. Kayak dia fokus guys. Fokus guys. Hah? Fokus dia. Ambil sama kita. Iya ini. Ya, ini lanjut ke scene nomor tokonya 2 dan 3 lah. Gua akan ngambil siluetnya Widya duduk di kasur. Siluet. Menatap dari balik jendela. Kirim balik jeruji. Kehidupan. Ya, karena dia lagi ya, prepare. Ambil ganti. Ternyata dari sini ada penampakan di sudut.
Satu luar dan mas kerjaan susah. Iya. Mas dari Jawa ya? Iya. Sudah mentalis. Mas Jamet ya? Mas Jamet ya? Jamet ya? Oh ini yang tadi SCBD ini. Iya. Si Tayung. Asyik. Kena kuripan pasan wik. Seberang masjid Safa'ah. Amin. 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 Harus banana. Asam wes. Asam. Pasti ini mengandung vitamin C. Iya dong. Oh. Harusnya ente vitacik. Iya. Apa tuh? Vitamin ayam. Ya is sponsor. Bang Imin. Guys. Ya. Dia ngapain? Duduk. Sedekat. Duduk ngapain? Ah, dok di tracking jagainnya pulang, baraki pulang, muhanya pulang, seluet tadi lagi, tetap di tracking yang masih di tracking itu juga tenang. Ah, seluetnya yang dingin, duduk aja, duduk lah dari toko. Iya, sama. Apa itu? Apa? Apanya? Ini aku ngusut. Iya. Berabai Tanjung digoyang. Kok jadi ke TikTok? Jadi abis ini kita ngapain lagi? Prosesnya? Ini break dulu, mau break makan siang. Oke. Okay. Sambil nunggu ya, Widya yang ganti baju. Untuk scene berikutnya, scene interaksi dengan model cowok. Jadi informasi kerja baru aja dia. Makanan. Menu apa guys hari ini guys? Menu apa? Ayo jawab. Ini sepertinya mie bokok. Kalian luar biasa. Dong, mie bokok bukan mie bejarang ini. Rasanya gimana? Apa ya? Sugoi. Oishi dan sugoi. Oishi. Ramyeon. Ada itu kalau tadi ngaco deh. Oh yang makan di pojok yang orang di Zoom lah. Kalau berbulan-bulan orang makan. Lokasi ke berapa? Oke okay, guys, ini lokasi kedua. Rumahnya dia. Kita mau adegan scene berapa? Pada tahun ini scene berapa nih, yo? Perut aman. Kenyang sudah. Tidak menyebabkan masam lambung lagi ya. Jadi saya sebelumnya sembuh. Ini lagi persiapan nih guys. Pengen siapin bos. Lampu semprong bos. Oke guys. Ini adegan untuk slot produk. Kita disupport produk Yummy Joy. Yummy Joy.
Jadi kita masukin adegan slot konsumsi yummy joy healthy food, makanan kesehatan berarti ya. Yoi yummy joy is the best, is the best, yeah the best food in the world. Wow. Luar biasa. Jangan lupa beli produk yummy joy. Tersedia di rumah, di rumah bosnya, rumah takjil outletnya di jalan apa itu, Banjarmasin Permai. Dia akan menceting IG-nya, ada IG-nya apa namanya, yummy joy. Widya yang lebih tahu. Oke, katanya ah Widya top. Liput lagi bapak kita nih. Nah, bapakan. Berikutnya masukin slot produk. Nah, bapakan nih di rumahku nih. Jakat sih. Oh, imlekan. Iya guys, jadi kita lagi shoot scene keempat. Iya sih. Kira-kira. Iya, pokoknya kesekian lah ya. 5 atau 6. Kita mau ceritanya olahraga gitu, hidup sehat. Iya. Produk, yes. Produknya apa? Meskipun hati ini enggak sehat, tapi raga ini harus sehat. Hidup harus tetap berlanjut walaupun lagi sedih. Betul. Hati boleh sakit, tapi raga enggak boleh sakit, ya enggak? Dan ekonomi zaman itu sakit. Nah, pertanyaannya ekonomi sakit. Pertanyaan apa yang berharga adalah ekonomi. Tukang lighting, sekaligus videographer, sekaligus editor. Wih. Bersama istri tercinta. Iya, mana istri tercinta? Ami. Iya. Cucu. Sarang burung. Sarang walet di kemalangan. Lelah. Gimana kada lelah anak syuting jam 8 pagi, jam 4 subuh hanyar bulik. Aku gurik kan. Mantap. Lipang bubuhannya. Terus ronda kah? Anu nyawanya ada 10. Oh, iya. Gak takut mati gua nih. Kayak kucing anggora dong. Nah, ini guys, model gitu. Oh iya, model akhirnya. Coba boleh ditarik sini. Boleh sini. Iya. Sarang. Yeah. Nah, ini ada translate ya di bawah ya guys. Ada translate-nya di bawah. Jadi terima pesanan. Ya, jadi rumah saya terbuka untuk disewa, mau syuting video sini boleh. Boleh. Tinggal kontak aja nih. Kontak ada. Harganya ya, tapi kita bisa. Karena kembali lagi harta yang paling berharga adalah ekonomi. Cepat. Hubungi. Oke okay, guys. Ya, modelnya udah siap berlari. Ya, lari-lari. Dari kehidupan ini. Siapa tahu next Arun jadi penyanyi. Dia bisa nyanyi lah, bisa nyanyi. Tes, nyanyi, tes, nyanyi. Satu bait. Nyanyi tes. Satu bait. I can show you the world shining here and there. Ini jenis suruh sini. When did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you on a by wonder, over sideways and under on a magic carpet, and ride a whole new world, a new fantastic born of you. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Woo!
bertanggung jawab, kerja keras, ya yang single bisa langsung ngumpul. Bisa langsung. Banyak banget ini. Diam-diam Aron tuh punya lagu simpanan juga. Apa tuh? Coba kamera. Kamera. Coba apa? Hidup miskin dan simpanan. Apa lagi? Guys, oke kita setting dulu guys. Yuk. Jangan dicontoh. Ini jangan. Tidak boleh dicontoh di rumah. Tadi ya. Anak kecil. Ada yang ditungguin dia. Ngamuk-ngamuk. Dia sudah menuju dewasa ya. Jadi sini juga. Widih. Mas jangan lewat, Mas jangan lewat. Gua dibayar mahal. Us. Ada kapan mau ke kartu? Usah. Dan dia pernah ada dua tadi, salahnya saya radio. Wow, saya. Saya. Ini baju tetap baju baru mana di sini kan? Atau masih di kotak situ aja? Baju udah kotor ini. Ini kosong ni. Ada apa? Di sini kan mana? Di sini kan jamburnya kan? Mau langsung patah? Jadi kemarinnya dia. Siapa yang nak mukul ni? Ajar langsung. Ajar kuliti. Pasti sudah kayak ibu-ibu punya anak kayaknya. Coba belajar dulu berdua. Coba belajar berdua. Mau marahi anak. Apa cara memarahi suami ya pak? Nah ini ada contohnya nah. Natural. Itu natural aja bang. Karena kamu acting. Harus lurus. Diarahkan oleh Mas Heri. Karena pas Ranto kan pas nama Ranto kan di tengah-tengah tuh Arum kayang nak. Soalnya palak. Iya. Pokoknya kalau melempar baju tuh jangan sampai yang jangan tuh. Aku muar nikam, jangan tuh. Ini muar, jangan itu. Sifat bisa berbeda. Itu membuat semua orang tuh bisa berselisih, sedap sejalan.
karena perasaan lu sepaket dengan sifat, watak, dan pembawaan. Siapakah yang paling bisa berkorban dan mau mengalah? Siapa mau mengalah, mau berkorban, mau memahami, memaklumi? Sekian lama berjalan panjang. Awalnya bahagia, lama-lama ternyata tidak sempurna, tidak sama. Tunggu jangan maaf, jangan ke bawah dulu. Sampai dulu. Jadi sudah banyak yang terjadi, sekian musim telah berlalu. Jangan ke bawah dulu, semoga. Apa ini? Tengok. Dah? Ya. Apa ini? Pokoknya scene kejutan. Kita mau ngepet, guys. Mana timnya? Tim ngepet. Yo. Sebenarnya nyanyi itu cuman apa? Set job aja. Set job. Ngepet nih. Nomor 1. Ini jamin top. Mana tim ngepet? Mana kemarin kita ngepet kemana hari ini? Burung bunyi cuma tadi ya. Wak. Mau cepet kaya guys. Ngepet solusi. Gimana Pak? Anda sering nembak togel. Enggak kena-kena. Sudah berjudi. Sudah mabuk-mabukan. Kalau belum ngepet, belum nakal. Kenapa? Di scene apa ini? Scene keberapa ini? Scene ke-7. Tujuh. Kita punya satu scene lagi, jelas. Dua scene kan, satu scene lagi. Oh, lu tiga. Tiga kan? Waduh. Wah, tiga lagi, guys. Pokoknya lagi. Sampai isuk kita. Iya. Itu nggak fokus lilitnya. Fokus. Bapak sibuk sekali, Pak. Iya. Ini Pak, lihat saya. Iya. Yang Bapak ini nyemil, Pak? Iya. Ya, nyemil. Ini ibu-ibu. Kerjaan saya makan. Batas makan. Saya. Batas saya. Saya ada ondel tuh. Dikasih konde. Orang ketiga masuk. Sampai. Orang ketiga masuk. Secat telah bohong. Oke. Nah. Orang break cuma break mati. Aja break. Baik. Antara dua kita kan input, iya, guys. Iya. Sementara mikir. Karena kalau ente masuk nah kayak acara putus ya apa tempat tuh? Putus. Iya. Tiba-tiba kepergok tuh lah. Heeh, kepergok. Ya, orang ketiga. Ini bukan orang ketiga nih, 4 hitungannya. 2 loh. Istirahat, guys. Nah, ini. Nih kepala sukunya. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ini kameramennya. Sekaligus editor. Scene berapa? Scene keberapa nih? 9. Iya. Kayaknya bahagia Jepang yang ini nih. Kesan-kesannya gimana? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Gimana tadi? Coba ulang yang tadi, scene yang tadi yang lempar baju tuh nah. Wah. Kamehameha dong. Pakai boxing, guys. Kayak pacaran zaman now tuh enggak bisa yang kayak cuman marah-marah aja. Kita sparring. Ya. Kita santai-santai briefing aja lah. Ya, briefing. Udah kayak anu tuh lah.
mahasiswa baru kan goblok aja dia bingung gua. Banyak masalah. Itu pandangan gue. Iya. Wah, diajarin nakal. Ada kontrol sangat esok hari dengan apa yang melakukan hari ini. Makanya berikan yang terbaik. Bisa jadi apa yang melakukan hari ini jadi influencer seorang sebanjaran kan? Sampai 10 tahun kemudian. Kata-kata kuliah, Allah itu kan. Allah nyangka kan. Itu pasti gara-gara dulu antar ini ya. Sip. Nah, jangan hilang dari perasaan itu, jagalah. Ingat slow. Aku sambil video. Adi, ini kan kamera lo, rem lo, muha ketemu muha di. Tapi tetap bukan neparak menurut kayak ini kada. Kayak aja nah. Ya tadi aku panter apalagi yuk. Kita tenang. Kalau lakinya Jadi hari ini gimana guys? It's a wrap. Yes. Gimana buat Aaron hari ini? Mantap, menyenangkan. Menyenangkan. Buat terima Widya. Kasih buat semuanya. Apalagi pas lempar baju tuh menyenangkan. Dendam ya, dendam ke Sumut. Terima kasih buat semuanya yang sudah bekerja keras untuk keberlangsungannya single. Apa judulnya hari ini? Semua sudah berakhir. Yang diciptakan oleh Kak Heri, saya sangat senang ya. Dan sangat merasa apa ya? 1, 2, 3 tetel. Punya bisa lempar ke dut. Saya sangat merasa bangga dipilih Kak Heri untuk bisa menyanyikan lagu beliau yang luar biasa. Semoga lagu ini bisa sukses melejit. Amin. Nah, buat Pak produsernya nih, gimana? Aduh. Oke, ini adalah kami deg-degan. Ya, terima kasih. Ini adalah closing kita, kegiatan kita hari ini setelah syuting seharian dari pagi jam 8 rencananya. Ya, apa aja sekarang jam berapa nih? Kurang tahu, pokoknya jam malam lah sudah intinya. Jam 9 kurang. Ya. Dengan sepuluhan, dengan proses yang lumayan relatif lancar. Dengan TKP yang sangat support sekali, Little Bear guys. Wih. Bisa sewa per hari, per malam, bisa per bulan. Iya. Per jam. Sukses ke cewek dia. Dan hari ini juga disupport teman kita Aaron yang sangat luar biasa. Luar biasa. Mau kontak dia jadi model silakan. Yeah. Pendatang baru guys. Pendatang baru. Ini pemuda yang sangat smart. Oh iya, sponsor kita jangan lupa. Oh iya, sponsor. Mau makan sehat, mau makan enak, pokoknya langsung hubungin aja Yummy Joy Healthy atau Yummy Joy Bakmi. Bisa ditemukan di mana, Wit?
apa bisa ditemukan di Instagram. Terus mereka juga ada TikTok, ada WhatsApp juga, dan mereka ada keluarin produk namanya The Arauna. Itu produk-produk sehat, pokoknya bisa dicek aja, dia ada teh, ada susu soy, pokoknya enak-enak dan sehat. Ada healthy food. Iya, ada healthy food-nya. Gitu. Oke, okay. Kameramen kerusakin. Gimana? Ya, Pak Andi dan Amin. Iya, harusnya di sini dong, berdua dong. Sini. Kayak sarapan tuh. Sini lah, kayak penyanyi juga duel. Sini. Ya, itu apa? Angka 10 juga. Kayak apa perasaannya? Perasaannya. Alhamdulillah yang penting lancar. Bijaksana sekali. Dan akhirnya kita ada model yang baru, guys. Nah, warna baru. Ya. Warna baru. Dulu kan itu tak harus. Siapa tahu jadi penyanyi. Nah. Amin, amin. Nah ini nih, buat pendamping, nah asisten yang sudah tidak asing lagi. Berapa kali pun aja, kalian luar biasa guys. Sudah itu aja. Oke, teman-teman. Terima kasih mas, kamu sakit tidak? Thank you so much. Oke, matur suwun. Terima kasih, terbaik.